pertama disampaikan kepada adik-adik mahasiswa yang ingin menyelesaikan program studi pendidikan di YAIN Sud Manado bahwa sekolah ini didirikan pada tahun 2011 akhir dan ditetapkan 2012 baru didirikan sekolah ini. Kemudian sekolah ini nama badan penyelenggara adalah Perserikatan Muhammadiyah, sehingga tanah-tanah wakaf yang diberikan oleh warga masyarakat ke Muhammadiyah ini sudah banyak di Minahasa Tenggara, namun di MTS Muhammadiyah Molompar ini diberikan tanah yang luasnya 1.991,25 meter bujur sangkar. Luas bangunan 480 meter bujur sangkar. Titik koordinat lintang S dan lintang U luasnya adalah 0,57,34.29. Dan inilah yang didirikan pertama oleh Muhammadiyah, dan kepala sekolah yang pertama untuk diminta pertanggungjawabkan untuk mendirikan sekolah ini adalah Ibu Jarwani Gobel SAG. Nah, saya yang menggantikan beliau pada tahun 2019 sampai sekarang. Saya kira itu. Ya, pertama mendirikan sekolah ini tidak serta-merta mudah seperti membangun satu bangunan. Membangun sekolah ini kadang-kadang masyarakat beranggapan bahwa tidak menghasilkan uang. Nah, justru kalau mendirikan bangunan sekolah ketika disahkan oleh pemerintah, salah satunya Kementerian Agama, itu lama didirikan ataupun cepat didirikan itu bisa menghasilkan uang karena banyak siswa yang nantinya output ketika masuk di MTS ini. Jadi kami beranggapan bahwa kesulitan yang pertama adalah Perserikatan Muhammadiyah tidak mengalokasikan dana, tetapi mereka bekerja sama dengan Kementerian Agama sehingga Kementerian Agama memberikan bantuan-bantuan. Yang pertama 2 RKB dan yang terakhir diberikan bantuan 1, yaitu menjadi 3 RKB. Jadi kelas 7, 8, dan 9. Kesulitannya itu adalah bagaimana cara kita masyarakat dan lingkungan sekolah itu memberikan swadaya, tetapi alhamdulillah masyarakat mulai sadar bahwa pendidikan sangat dibutuhkan dan akhirnya kita bangun. Ya, sesuai dengan metode pembelajaran, MTS Muhammadiyah Molompar mengacu pada pertama kurikulum 2006 adalah KTSP, kemudian dengan perubahan-perubahan kementerian, baik Kementerian Agama maupun Kementerian Mendikbud, mereka melakukan perubahan sehingga terjadilah kurikulum 13. Nah, kurikulum 13 ini tetap mengacu pada bagaimana membentuk karakter daripada siswa. Dengan kurikulum yang sudah berpindah ini, maka MTS Muhammadiyah Molompar di samping mengetahui Kementerian Agama, kami juga bekerjasama dengan Mendikbud untuk bagaimana mensinkronkan, mengkolaborasi kurikulum 13 ini dicapai bersama. Saya kira itu hal yang nantinya kurikulum yang sudah dibangun oleh pemerintah tetap di kami Madrasa melakukan pembelajaran sesuai dengan kurikulum. Di tahun 2014 dan 2015, ketika kepala sekolah Ibu Jarwani Gobel, beliau
memberikan prestasi, menyumbangkan prestasi lewat KSM, Kompetensi Sains Madrasa, yang alhamdulillah MTS Muhammadiyah Molompar ini sampai pada tingkat provinsi. Itu di bidang IPA, matematika maupun dengan IPS. Tetapi di tahun yang saya pimpin di tahun 2019 ada adik salah satunya yang memberikan semangat, dua adik yaitu Atar Muhammad dan Safa Kolanus. Mereka mengikuti KSM tingkat kabupaten dan melanjut ke tingkat provinsi. Harapan 3 dan adik Zahra Talatung, beliau sampai pada tingkat provinsi. Tapi karena dengan wabah COVID-19 yang membatasi pertemuan ujian itu, maka mereka ujian lewat online. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.